Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Faisal Amri. Jadi kali ini saya akan membahas saham Mari. Kenapa saya bahas? Karena saya sangkut, bro. Jadi saya di sini sangkut 5.000 lot hasil pembelian yang gak jelas. Jadi sebelum lanjut tentang curhatan saya, saham Mari ini harga penutupan tadi ini 87 dan ditutup tuh sekitar pukul 9-an ini. 9-an lebih sedikit langsung menuju ke KLB. Sepintas tentang saham Mari adalah PT Mahaka Radio Integra Tbk. Informasinya Mari ini dimiliki oleh Pak Erick Thohir, salah satu menteri di Indonesia. Sedih rasanya hari ini. Jadi kita lihat hari ini untuk posisi closing tadi di harga 87 dan sebanyak 115.000 lot di harga ARB. Kemudian kita lihat pada broker semari hari ini tanggal 14 Maret dilihat masih terjadi distribusi ya teman-teman semuanya. Kita lihat di sini yang melakukan aksi penjualan adalah broker YP ya 230 juta, broker IF 182 juta, HD 94 juta, LG 33 juta. Kemudian kita lihat saham broker yang membeli saham hari ini ada broker ZP ya, ini 127 juta, TP 84 juta, CC 74 juta, SQ 68 juta. Oke, ini adalah hari ini. Kemudian kita lihat dalam satu bulan ini siapa sih yang penjual paling banyak di saham Mari. Mari kita lihat di sini tertulis 1 Maret 2023 sampai dengan 14 Maret 2023. Jadi broker yang menjual sangat banyak di saham Mari adalah ternyata broker LG teman-teman semuanya. Broker LG menjual 1,4 miliar di harga 108. Kemudian broker yang paling banyak membeli dalam 2 minggu ini adalah broker CC 683 juta. Kemudian AO 460 juta. Mari kita lihat akumulasi ataupun dalam 1-3 bulan. Oke teman-teman, dalam jangka waktu Januari sampai dengan hari ini ternyata tetap masih broker LG yang paling banyak jualan, yaitu 1,9 miliar. Kemudian broker AO pembelian cukup banyak 2,3 miliar, broker CC 1,8 miliar. Kemudian apakah masih ada harapan di saham ini, saya pun tidak tahu ya teman-teman. Karena dilihat dari seasonality, ini adalah fitur dari Stockbit ya yang sangat membantu. Terlihat dari seasonality di bulan Januari sampai dengan bulan Juli itu saham Mari ini lebih sering merah teman-teman semuanya. Dan pada bulan ini, bulan Maret, sudah terjadi penurunan sebanyak 28% teman-teman semuanya. Jadi kalau melihat ini, sepertinya di saham hari ini tidak ada harapan sih untuk sementara ya. Kemudian secara finansial juga saham hari ini sebetulnya tidak pernah untung ya teman-teman semuanya. Terlihat semuanya minus penghasilan kuartalnya. Minus semua. Kemudian kita akan cek dari chartnya.
Dan yang kita perhatikan adalah ini teman-teman semuanya, ada support kuat ya di sini, support kuat yang ternyata sudah berhasil ditembus oleh pasar market dan ternyata terjadi penurunan sampai dengan sekarang. Jadi total ada 6 kali hari bursa support kuat ini telah tertembus dan saat ini harganya di 87 per unit. Kalau melihat seperti ini dan ditambah garis biru ini adalah foreign flow underlay, tidak ada broker asing yang masuk di saham ini. Artinya apa? Mungkin broker asing sudah tidak tertarik dengan saham Mari Maka Radio Integra. Sedih sih teman-teman semua, karena saya sangkut 5.000 lot. Kemudian dari pergerakan bandar volume ini pun lebih banyak penjualan ya teman-teman semuanya, dan lebih banyak penjualan artinya tidak ada bandar yang mengakumulasi saham hari ini. Jadi seperti ini yang terjadi di saham hari dengan kondisi keuangan yang rugi dan terlihat broker LG jualannya cukup masif. Artinya saham hari untuk saat ini tidak direkomendasi untuk masuk ke saham hari. Dan entah sampai kapan aksi jual saham hari ini berlanjut. Semoga sih tidak sampai dengan harga 50. Jadi seperti itu teman-teman semuanya. Hari ini saya sangkut 5.000 lot di saham hari. Sedih teman-teman semuanya. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Kita nikmati bersama. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.